Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kursa, salam Satpam Jaya. Baik, update kali ini saya akan mengarah ke Polda Sulawesi Tenggara guna untuk memperpanjang KTA Satpam. Karena kami dari Satuan Keamanan Angkatan 2020 bulan Agustus ini sudah harus diperpanjang. Jadi syarat apa saja yang dibawa di sana, yaitu ijazah satpam, ini fotokopi ya, kan asli. Jadi nanti kopiannya kita bawa, serta KTA satpam ya, bawa yang asli, bukan kopian. Jadi teman-teman yang ingin ke Polda, silakan langsung ke ruangan Binmas. Ya, Binmas dan harus memakai seragam satpam ya. Jangan menggunakan kaos oblong atau apa. Ini sesuai informasi dari bagian satpam. Jadi teman-teman yang ingin ke sana harus memakai seragam ya. Baik, karena saya bersama rekan saya baru masuk di area untuk tahun ini, baru perpanjangan, jadi kami agak bingung juga ke area-area Polda ya. Jadi kami baru masuk di area Polda Sulawesi Tenggara, jadi harus laporan ke pos, tujuannya kemana dan ruangannya nanti ditunjukkan ya. Jadi teman-teman yang angkatan 2020 harap segera perpanjang KTA Satpamnya. Ya. Baik, simak videonya. Tetap semangat. Salam Satpam Jaya. Ya baik teman-teman, saya sudah berada di dalam area Polda Sulawesi Tenggara bersama rekan saya Pak Rizky dari Kolaka. Nah, kami juga agak bingung ini ruangan di mana yang harus kami masuk ya. Oke. Baik, saya sudah menemukan tepatnya kami sudah berada di depan ruangan Binmas. Ya, jadi di sini tempat pengurusan perpanjangan KTA ya. Jangan sampai kita salah masuk ruangan. Nah, ini kami sedang menunggu panggilan atau informasi untuk masuk segera ke dalamnya ruangan. Nah, ini Ibu Umut. Jadi kami tidak sempat masuk lagi. Berkas kami diambil dan beliau sudah mengurus. Ini teman saya dari Kolaka. Kami sudah selesai dan teman saya akan balik. Selamat beraktivitas. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bagi yang ingin memperpanjang KTA-nya, silakan langsung ke Polda area masing-masing untuk segera melakukan perpanjangan KTA ya. Nanti langsung ke ruangan Binmas ya, bagian keamanan atau satpam. Jadi terima kasih yang sudah like dan komen. Terima kasih atas supportnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam Satpam Jaya.